Tegakkan keadilan. Lawan kezaliman. Dan kami hormati Bapak dan sekretaris yang kami muliakan Bapak Kawasli bersama anggota dan dimuliakan Allah. Semoga Allah berikan kesehatan dan kesehatan serta kekuatan sehingga berdoa kepada tim kepada walil mukminin ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang tua kami, ampunkanlah dosa-dosa orang yang beriman, ampunkanlah dosa di dan keluarga. Itulah gua kalau di Medan ya, tujuh sembilan daerah yang membasmi semua kejadian. Jangan membuat satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mungkin dari segalanya pelayanan yang sangat bangga dan apa telah teman-teman ketua BPPD ini. Nah, ini keluarga saya juga dari Kota Medan. Ini alhamdulillah kita kenapa cantiknya orang-orang. Nah, dan terima kasih. Semoga kita ibadah tetap berjaya dan kuat dalam menghadapi segala tantangan bersama Pak Ismi dalam perjalanan proses 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.